Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys. Razer. Macam biasalah Razer. Dia punya trademark adalah hijau. Hijau terang berderang ni atas dia. Ni belakang dia. Okey, dia tertulis kat sini Razer Triforce 50mm driver. Dia ada 3 driver eh. Triforce. Plug-in headband padding. Oh, padding dia lah ni. Nanti aku malas nak baca bawah ni, tak nampak. Leather red memory foam ear cushion. Memory foam guys yang selalu buat tilam tu kan, yang buat orang lompat-lompat. Oh, sama, duduk sama je kan. Letak air wine kat atas tu, tak jatuh pula tu. Hai Kaid dah, welcome to the stream. Waalaikumsalam, ada baik kah? Kita sambil unboxing, kita sambil layan live nak buat. Nampak ni Razer Hyperclear Cardioid Mic. Cardioid Mic ni lah yang macam bontot sikit belakang ni kan. Dia pick up yang depan ni, tu dia abang hang. So dia takkan pick up yang belakang, so dia punya mic ni lah. Alhamdulillah. Ni bahasa apa, Rusia, bahasa Jepun. Ni malas nak baca bawah ni. So bawah dia ni, bawah dia ni pun biasa-biasa je, tak ada apa. So okay, ni depan dia. Ni rupa dia ni, nanti kita nak guna. Ni dia punya barang. Oh, tak tarik ni guys. Buka. Let's go. Cuba cara buka dia macam mana ni. Oh, dah ada gam kat sini. Oh, boleh tarik. Oh, boleh buka kat sini. Habis tu buat apa aku bawa parang ni aku nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tajam ke tak barang ni? Bismillah. Kan tangan aku yang kena potong dia kan. Kenapa potong? Ni bukan ini mainan eh. Bukalah. Sudah. Jangan parang. Buka parang tu mainan. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan iman, buka dengan hati-hati, buka dengan rasa ya. Masak dengan iman. Ya. Bismillah. Bismillah. Ini namanya unboxing dengan iman ya. Macam Chef Amma. Chef Amma masak dengan hati, masak dengan iman. Bisa potong daging ke? Bisa potong daging kau ambil ni. Ya, ni plastik ni boleh buka terus ke? Oh, dia dah siap-siap boleh bagi buka tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tengah bawah. Tadang! Dekat kat sini. Okay, dah terbuka guys. Eh, macam mana rupa dia? Oh, dia terbuka macam ni. Dia ada dia ada tali ni. Klik. Oh, tak nampak. Okay, ni ada nampak. Klik. Oh, dia bawa dia lampu. Aku tak tahu lampu belakang pada aku. Tak, lampu belah kiri ni je, belah sini ya. Belah atas aku tutup. Aku buka kejap yang atas ni kejap. Nampak baru jelas guys, nampak. Nampak kat dalam ni ada tali. Klik. Nampak. Lepas tu kita ni apa ni? Tarik. Dia selalu kalau ada tali tu tarik. Oh, tu guys. Unlock your headset full potential now. Oh, dekat dah. Ni buka kredit ke apa ni? Tak boleh. Yang ni berapa sem? Satu je aku beli. Gentil apa aku sem? Gentil tali dia. Tak leh. Bismillah. Okay guys, yang ni aku tak nak buat giveaway. Saja nak bagi tahu ke. Ni kat apa ni je?
Sound is just important as sight, Malia baca. Ada-ada boleh goreng ni. Goreng dah menang ke? Dapat RM10,000. Itu KWSP. Kita nak buka ni. Ya Allah, dia tak ada instruction ke nak buka macam mana? Ke dia suruh? Benda atas. Oh, ni buku. Ni manual. Ha. Ni L manual. Oh, ada stack ke? Ni L manual dia. L manual dia macam masa letak tepi dulu. Aku masa aku jumpa, dia tarik macam lancar sikit. Lancar pula, lancar sikit. Okey, aku buat sekali. Dia tunjuk sekali macam ni lancar dia. Tadi lancar ni tak lancar pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni dia keluar, guys. Nanti dalam aku punya video nanti aku buat dia punya sound effect. Ni lancar dia, guys. Kotak dia. Dalam kotak. Tak ada apa-apa. Lagi aku letak semua balik dalam kotak. Tali dia ni. Klik. Biar dulu. Okay. Ni atas mana bawah. Tak ada apa-apa secret compartment tak ada. Kita buat keluar. Dalam ni ada apa? Ada barang ke dalam ni? Tak tahu. Tak tepi dulu. Lagi kita tengok. Allahu Akbar. Nak buka dia. Ni ke? ASMR kan? ASMR. Aku nak kitchen aku je. Kitchen Nanti lah mau datang. Aku bagi lah. Dia ni rupa dia. Oh, dia bagi sekali dengan ni. Case dia. Okay, dalam beg ni. Okay, tak ada apa-apa dah kosong. Okay. Kita belik case dulu. Aku sebenarnya beli benda ni aku nak ni je. Aku tak nak dia punya headphone. Buang lah. Dia punya bekas. Okay. Okay, ni dia punya headphone. Ataupun orang panggil headset. Ni dia. Dia punya hijau mestilah hijau Razer kan. Hijau Razer. Dia. Kosok-kosok sikit atas macam biasa Razer. R-A-Z-E-R. Razin. Mana Razin tepuk boy? Mana Razin? Razer Ni pun ada. Lambang Razer. Ni pun ada. Dia design dia lain-lain sikit lah. Okay, ini dia punya mic. Mic dia tadi apa tu yang macam bontot dah lupa dia punya tu apa. Entahlah. Dia ambil depan ni saja, belakang tak ambil. Itulah kopenya yang tu . Okey, ni wayar dia lah. Wayar dia dalam 7.8 km. Meter wayar dia. Kita tengok balik. Meter wayar dia. Okey, dia punya Black Shark ni. Dia punya kelebihan dia adalah Triforce 50mm driver, Hyperclear cardioid mic. Yang depan ni Discord certified. Kita geng-geng Discord ni Discord certified tau. Nampak? Discord certified. Bukan sirim yang di Discord . Yang ni tak ada sirim. Aku check. Tak ada sirim, guys. Design and engineered by Razer in California. Hotel California. Okay, ini dia ada advanced passive noise cancellation, lightweight design with memory foam, 7.1 surround. Boleh pakai untuk PC, Mac, PlayStation, Switch, Xbox, smartphone gitu, guys. Tu je kot. Nak tahu berapa meter? Berapa meter ni? Berapa meter? 3.5mm jack. Entahlah, mana-mana je. Sini. Okay, so ni rupa dia. Ini rupa dia, guys. Dia punya tu. Wih, aku dah macam professional unboxing je. Ni dengar ni. Rupa dia, nampak? Ni rupa dia macam ni, ha? Tak dengar dunia luar ni. Buka balik. Baru dengar. Selesa, dia tak tekan kita punya telinga ni.
Sekejap. Kena ada. Ni tok tengah. Ye, Versace. Tok tengah sikit. Alright. Dia selesa. Dia tak macam aku pakai yang sekarang ni. Razer Nari Essential ni. Ini Razer Nari Essential ni. Razer Nari yang aku pakai sekarang ni. Yang ni lah. Lama yang rosak belakangan ni. Yang ni aku beli dalam RM600 lah. 4 ke 5 tahun dulu. Yang ni memang betul. Orang kata apa. Sedap apa semua. Tapi dah sampai ajal dia. Ini lah. Ini rupa dia. Nampak. Oh.